jadi Umar ini dipanggil Nabi yang memanggil dia Abu Hafs. Hafs artinya singa. Abu Hafs artinya singa. Kenapa? Karena garang. Dulu sebelum masuk Islam dia pemenang gulat di pasar Ukaz. Di Makkah itu ada satu pasar namanya pasar Ukaz. Kalau di Pekanbaru ada namanya pasar Senapelan, pasar bawah. Di pasar Ukaz itu setiap tahun diadakan lomba gulat. Juara bertahannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, menang tiap tahun. Umur dia ketika Nabi dapat wahyu, beda umur dia dengan Nabi 20, bedanya 13 tahun. Kalau Abu Bakar sama Nabi bedanya 2 tahun. Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun dapat wahyu, maka Abu Bakar umurnya 38 tahun. Sedangkan Umar dengan Nabi jarak umurnya 13 tahun. Jadi ketika Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, maka umur Umar waktu itu 27 tahun. 27 kalau sekarang ya masih anak muda lah. Selesai S1 23, ambil S2 3 tahun, 26. Kemudian sedang S3 semester 2, 27 tahun. Anak muda sedang segar-segar. Itulah dia Umar bin Khattab, pemenang juara gulat bertahan. Maka ini Umar bin Khattab, Nabi ingin betul supaya dia dimasuk Islam. Sampai Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Tolonglah Islam ini dengan umur dua Umar ya Allah. Ada dua Umar di Makkah yang waktu itu hebat betul. Ya Allah tolonglah Islam ini, kalau masuk Islam dua Umar ini, insya Allah kuat Islam ini. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak tahu. Tahu Umar bin Hisham? Tidak. Kalau saya sebut nama kerennya, tahu. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Sedangkan ini Abu Hafs, Abu Jahal, si goblok, bodoh. Abu Jahal itu artinya Musa, bongan. Sedangkan ini Abu Hafs, singa, perkasa. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa dua orang Umar ini masuk Islam, mantap Islam ini. Dan Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Tapi masuk Islamnya tak cepat, lama. Tahun satu tak masuk Islam. Tahun beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar tahun satu langsung masuk Islam. Tahun dua, tahun keenam baru dia masuk Islam. Dia memusuhi Islam. Siapa yang masuk Islam, ada budak dia, hamba sahaya dia masuk Islam, habis disiksanya. Lalu kemudian pernah satu hari dia mau membunuh Nabi Muhammad. Keluar dari rumah, dicabutnya pedang. Jumpa sama kawannya. Kamu ke mana Umar? Aku mau memancung kepala Muhammad. Ente tahu, ente Bani Adi. Mereka pakai Bani-Bani. Anak-anak keturunan Adi disebut Bani Adi. Muhammad SAW itu Bani Hashim. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka dia Bani Hashim. Kau mau bunuh siapa? Aku mau bunuh Muhammad. Kau tahu tak Muhammad itu siapa? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itulah yang membangun kota Makkah ini. Kalau sampai anak cucu kemanakan mereka ini mati, ente habis nanti. Akhirnya tak jadi dia bunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari dia bertamulah ke rumah adiknya. Nama adiknya Fatimah bintil Khattab. Nama dia Umar bin Khattab. Fatimah bintil Khattab ini punya suami namanya Sa'id. Dia dah dapat kabar si Sa'id sama adiknya ini masuk Islam sudah. Tapi berita itu masih isu lagi, masih infotainment, masih was-was. Maka datanglah dia bertamu. Kebetulan si Sa'id sama Fatimah sedang baca Quran. Tapi suara mereka pelan-pelan. Nama penjaganya adalah Khabbab. Khabbab, ya. Adikku tadi baca apa? Tak ada Khabbab. Tapi aku dengar sesuatu. Masuk dia ke dalam, ditinjunya adiknya. Pertama adik iparnya dia tinju. Tentu menang, dia pemenang bulan tiap tahun. Habis dia tinju adik iparnya,
Lalu kemudian adik dia perempuan yang lemah itu dia tinju. Tapi kemudian dia tengok tak ada rasa takutnya. Maka dia heran, ini adikku perempuan lemah. Tapi ketika aku, kita kan bisa menengok orang kalau kita gertak dia takut, hujat dia lari. Ini tak berdarah, keluar darah dari wajah Fatimah bintul Khattab, tapi dia tak takut. Maka Umar mengaku, setelah dia masuk Islam baru dia ngaku. Apa kata dia? Kata dia, sya'urtu bidhafi lamma ra'aitu dama kharaja min wajhiha. Aku tiba-tiba merasa diriku lemah ketika ku tengok darah keluar dari wajahku. Jadi saudara-saudara kita yang nampaknya lesu, lemah, tapi dikuatkan oleh Allah, dikuatkan malaikat, maka orang-orang yang merasa diri hebat itu merasa lemah dalam dirinya. Ini terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia pernah juara gulat bertahan tahun, badannya kekar, kokoh. Adiknya ini perempuan lemah. Ketika dia tinju sampai berdarah, tapi tak ada rasa takutnya. Ternyata Umar yang kuat itu, dia rasa dalam dirinya, oh, kok tiba-tiba aku merasa lemah. Lalu kemudian dia tarik kertas dari tangan adiknya. Apa yang sedang kau baca ini? Betullah ternyata kabar yang ku dengar selama ini kalian sudah suami istri masuk Islam ya. Ini rupanya yang kalian ikut Muhammad. Aku memusuhi orang adik iparku dan adik kandungku sendiri sudah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditariknya. Apa kata Fatimah? Fatimah adik dia, Fatimah binti Al-Khattab. Ya Umar ibn Al-Khattab, innaka najasun bisyirkika. Dengan mulut berdarah dia katakan, hai Umar bin Khattab, engkau najis karena kau syirik. Bukan dia takut, ada kekuatan dalam diri. Umar yang sedang down, sedang merasa lemah, menengok adiknya tegar, malah kata-katanya, innaka najasun, kau najis karena kau syirik. Maka kau tak layak, la yamassuhu illa tahiran. Tidak ada yang layak memegang lembaran ini. Waktu itu belum ada Quran 30 juz. Jangan bayangkan Umar memegang busur ini. Sudah lembaran-lembaran suhuf Nabi, lembaran selembar lembar. Ada ditulis di gelang kota, ada ditulis di pelepah korma, ada ditulis di batu-batu. Tapi ada kertas yang masuk. Karena Mesir sudah ada kertas, mereka sudah punya hubungan dagang. Orang-orang Yahudi sudah ada mereka. Kertas tak banyak. Salah satu kertas itu dipegang oleh Fatimah, ditarik oleh Umar bin Khattab. Ketika itu bangkit keberanian Fatimah karena membela Quran tak boleh dipegang oleh orang bernajis. La yamassuhu illa tahirun. Tak boleh memegang ini kecuali orang yang suci. Tiba-tiba Umar yang perkasa itu meletakkan lembaran itu. Dia mandi. Dia rasa diri dia lemah, adiknya yang berdarah ini kuat. Ini menunjukkan bahwa fisik kita ini sebenarnya hanya casing sampul saja, tapi di dalam itu ada kekuatan ruh yang luar biasa. Perempuan lemah, mulut berdarah, tapi kalau kuat ikatannya dengan Allah, dia kuat. Umar bin Khattab pemenang gulat, perkasa, tapi kalau dia lemah hubungan dengan Allah, dia lesu, dia kalah. Lalu kemudian dia pun mandi. Setelah mandi dia balik, penasaran dia kertas ini, lalu dia tengok. Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kebetulan yang dibaca adiknya itu surat Taha. Taha, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau supaya engkau menjadi susah. Dia tengok susunannya pelan-pelan. Orang Arab sastrawan, bahasa Arab mereka halus, sastra. Dia bisa membedakan, ini bukan bahasa orang biasa. Akhirnya hatinya lunak dan lembut. Lalu kemudian dia pun segera untuk menuju menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu markas mereka berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah. Masih dakwah sembunyi-sembunyi, tidak ada berani terang-terangan. Lalu kemudian Nabi, yang menjaga Nabi waktu itu 40 orang laki-laki perkasa. Di antara yang menjaga Nabi itu adalah Asadullah, singa Allah. Dia adalah Hamzah bin Abdul Talib. Ini jumpa singa sama singa.
Hamzah Asadullah Umar Abu Hafs. Petarung sama petarung. Lalu Umar pun masuk ke dalam rumah Al-Aqab bin Abil Aqab. Maka yang pertama kali menyambut dia adalah singa, disambut oleh singa. Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib? Kalau kau datang untuk menyerah, kami terima engkau. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, qatalnaka bisayfik, kami akan bunuh engkau bukan dengan pedang kami, kami bunuh engkau dengan pedang engkau sendiri. Penghinaan yang luar biasa. Kalau ada orang dibunuh dengan pedang orang lain itu biasa, tapi dibunuh dengan pedang kita sendiri, maka itu penghinaan luar biasa. Umar, kau datang ke rumah ini sebagai orang menyerah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, maka kami yang akan memancung kepala engkau dengan pedang yang kau bawa itu sendiri. Lalu kemudian Nabi mempersilakan dia masuk. Silakan dia masuk. Kemudian setelah dia masuk, Nabi bertanya, Maja'ali, apa yang membuat kau datang? Yang membuat kau datang kemari apa, wahai Umar? Waktu itu Umar menjawab, Jitu li'ukmina billah wabika wabilladhi unzila ilaihi. Aku datang untuk percaya kepada Allah, percaya kepada engkau bahwa engkau Rasulullah, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau yang tadi baru saja kubaca di tangan adikku bernama Fatimah binti Al-Fattab. Dia Umar bin Al-Fattab. Lalu kemudian dia pun bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat semuanya gembira senang karena terkabullah doa Nabi, salah satu Umar masuk Islam, Umar bin Khattab. Lalu sahabat bertanya, alasna alal haq, apakah kita ini dalam kebenaran? Apa kata Umar? Untuk apa lagi kita bersembunyi? Maka sejak itulah orang berani membaca Quran dengan suara jahat. Sebelumnya kalau baca Quran seperti dengungan tawon di dalam sarang. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, mereka berani karena ada dua singa yang sudah mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah, yang satu lagi adalah Umar Al-Faruq Abu Hafs. Maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Maka mereka lantang membaca. Lalu kemudian Islam pun menjadi kuat dengan berbagai cobaan dan ujiannya, sampailah pada masa hijrah. Lalu kemudian Umar bin Khattab termasuk orang yang pertama golongan yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi hijrah umurnya 53 tahun kurang 13, berarti Umar waktu hijrah itu umurnya 40 tahun. Sebayalah dengan saya sekarang 40 tahun. Umar bin Khattab waktu itu macam saya, tapi badannya tak macam saya. Dia pernah juara bulat, ketua. Umar bin Khattab tinggi, besar. Lalu kemudian dia berpindah ke kota Al-Madinah, Al-Munawwarah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dinikahkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bernama Hafsah Ummul Mukminin. Makanya Abdullah bin Umar banyak meriwayatkan hadis. 7 di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar. Kenapa Abdullah bin Umar bisa banyak hadisnya? Karena dia punya kakak menikah dengan Nabi. Maka dia bebas main jalan di rumah Nabi, yaitu Hafsah. Maka Nabi itu abang ipar dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.